Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysia.deadline.com.my. Nama saya Tuan Ibrahim Tuan Man, bukan Tuan Ibrahim. Nama sebenar Menteri Alam Sekitar dan Air yang juga timbalan Presiden PAS, rupa-rupanya bukan Tuan Ibrahim Tuan Man. Ahli Parlimen Kubang Keria itu sebenarnya bernama Tuan Harim bin Tuan Man. Setiausaha Parlimen kepada Ketua Pembangkang Malik Husin mendedahkan hal itu yang terkandung dalam warta PU dalam kurungan E350. Katanya warta tersebut menyiarkan perintah menteri-menteri kerajaan persekutuan dalam kurungan nomor 3 dalam kurungan pindaan dalam kurungan nomor 3 2021. Warta itu antara lain memindah nama Menteri Alam Sekitar dan Air. Nama betulnya Tuan Harim bin Tuan Man, bukan Tuan Ibrahim bin Tuan Man, jelas Malik menerusi akaun Facebook miliknya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.